Halo para penggemar Liga Spanyol, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan La Liga Spanyol tadi malam, beserta update klasemen dan daftar top skor terbaru dan jadwal selanjutnya pertandingan La Liga Spanyol pekan ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil pertandingan La Liga Spanyol tadi malam pekan ke-27, Minggu tanggal 2 April 2023. Barcelona berhasil menang 4-0 atas tuan rumah Elche. Cadiz kalah 0-2 versus Sevilla. Athletic Bilbao bermain imbang 0-0 versus Getafe. Girona berhasil menang 2-1 versus Espanyol. Real Mallorca bermain imbang 0-0 versus Osasuna. Berikut ini update klasemen sementara La Liga Spanyol musim 2022-2023. Di peringkat pertama Barcelona dengan 71 poin, Real Madrid di peringkat kedua dengan 56 poin, Atletico Madrid di peringkat ketiga dengan 51 poin, Real Sociedad di peringkat keempat dengan 48 poin. Di posisi tiga terbawah, di peringkat 18 Valencia dengan 26 poin, Almeria di peringkat 19 dengan 26 poin, Elche di peringkat ke-20 dengan 13 poin. Berikut daftar top skor La Liga Spanyol musim 2022-2023. Pemain Barcelona Robert Lewandowski memimpin dengan mengoleksi 15 gol. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-27, Minggu tanggal 2 April 2023. Celta Vigo versus Almeria mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Real Madrid versus Real Valladolid mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Villarreal versus Real Sociedad mulai jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-27, Senin tanggal 3 April 2023. Atletico Madrid versus Real Betis mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-27, Selasa tanggal 4 April 2023. Valencia versus Rayo Vallecano mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.